Direktur Umum Olimpiade Tokyo Toshiro Muto menemukan dan akan menindak tegas atlet dan anggota delegasi yang mengkonsumsi alkohol di sebuah taman perkampungan Olimpiade atau Wisma Atlet pada Sabtu malam waktu setempat. Toshiro Muto mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan terhadap atlet dan anggota delegasi yang tak disebutkan namanya tersebut. Sebelum Olimpiade Tokyo dimulai, pihak penyelenggara mengizinkan atlet untuk membawa minuman beralkohol, tetapi mereka harus mengkonsumsinya di kamar pribadi dan tidak diperkenankan meminum di tempat umum dan area perkampungan Olimpiade sesuai aturan protokol COVID-19. Penjualan minuman beralkohol di area penyelenggaraan Olimpiade Tokyo juga dilarang sebagai langkah untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Atlet dan semua peserta telah diperingatkan untuk menghormati aturan dalam buku pedoman yang menguraikan penanggulangan COVID-19 selama Olimpiade Tokyo. Jika tidak, terdapat sanksi termasuk denda dan dikeluarkan dari Olimpiade. Sebelumnya, Panitia Olimpiade Tokyo 2020 mencabut akreditasi dua atlet Georgia peraih medali perak judo karena melanggar protokol kesehatan dengan meninggalkan perkampungan atlet pada Sabtu.